Oke, okay, assalamualaikum guys. Oke, okay, selamat pagi. Oke, okay, pagi ni saya nak berkongsi sikit dan saya nak tunjukkan beberapa video yang datang daripada rakan-rakan tentang aktiviti-aktiviti paranormal yang anda sendiri tahu. Oke, okay, terutama kepada peminat-peminat fan paranormal di maupun di Facebook ataupun di video. Okey, apa yang saya tengok selama ni di contohnya di Bigo Live. Okey. Aktiviti-aktiviti paranormal selalu dilakukan. Itu tak ada masalah, okey. Tapi biarlah orang cakap apa. Biarlah orang cakap, buat dengan jujur dan ikhlas. Jangan semata-mata anda pentingkan sawer dan juga view. Right? Okey, saya tak nak cakap banyak. Jadi saya nak anda lihat, saya ada dua video hari ni. Jadi saya nak anda lihat video yang pertama dan anda boleh nilaikan sendiri. Okey, jom cuba anda tengok. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah, Allah subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. So macam mana? Anda tengok? Budak tu pun ketawa. Okey. Engkau nak buat parah. Okey, kau sibuk nak merungkai, nak cari hantu bagai. Tapi bila kau dah nampak, kau terpekik terlolong. Lepas tu kalau dah betul kau nampak, kenapa kau tak maju? Kenapa kau dari jauh je? Okey. Orang tak, kalau betul kau nak menunjukkan pada view, okey, kau nak tunjukkan pada view itu adalah penampakan, kau patutnya pergi depan. Ini kau lari, kau terpekik terlolong. Eh, come on lah. Aku pun tak tahu apa hal. Jadi untuk video yang kedua pula, okey, saya nak anda nilaikan juga. Yang ni gempak tau. Siapa pernah tengok pocong terbang? Pernah tengok? Tak pernah? Nak tengok tak? Okey, betul nak tengok? Okey, nak tengok? Jom kita tengok. Okey, nampak tak pocong terbang? Tak nampak? Nak tengok lagi? Okey, jom kita tengok lagi. Guys, macam mana? Takut tak tengok pocong terbang? Kau rasa itu pocong lah? Okey, so anda nilaikan. Saya tak nak kecam sangat. Okey, anda nilaikan. Dan kepada semua orang yang buat paranormal tu, tolong tolong saya ingatkan, tolong buat dengan sejujur ikhlas. Jangan disebabkan semata-mata view dan sawer, anda sanggup menipu view yang ada di dalam live anda. Right? Kesian kat mereka. Mereka membeli sawer, membeli diamond menggunakan wang ringgit untuk melihat aksi anda. Tapi kalau anda buat bohong macam ni, dan satu lagi lah, okay, kalau anda nak buat menipu macam mana pun, anda terserah anda lah. Tetapi tolong satu je saya minta, jangan melibatkan ayat suci Al-Quran. Okay? Itu je saya minta. Right? Jadi saya pun tak nak betul-betul panjang. InsyaAllah saya akan cuba dari hari ke hari, setiap malam saya akan cuba pantau live-live paranormal untuk membuktikan kebenaran yang anda lakukan. Sekiranya anda ada buat penipuan, saya akan cuba bongkarkan. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.